tadi saya ingin berkongsikan cara yang mudah untuk kita mengajar bagi guru-guru, iaitu kita menggunakan Screen Bean Mini 2. Okey, saya akan bukakan Screen Bean ni. Okey. Okey, bila kita buka baru dapat ni. Okey. Kemudian okey, macam ni dia ada. Okey, Screen Bean ni. Okey. Okey, ni satu. Okey, kemudian kita buka lagi ni. Okey, dia ada dua, ada tiga. Okey, kita akan bukakan ni. Okey, dan juga adapter ni. Okey, cara pasang dia. Okey, kita buka. Cara pasang dia pertama yang ini. Okey. Kita tengok dia punya tu. Okey. Okey. Yang ni ni kita pasang ke sini. Ya, adapter dia ni. Okey. Sebab apa? Sebab nanti dia sambung ke HDMI. Kemudian yang ni, okey, yang kecil ni, okey, kita masukkan di tepi ni. Okey, di tepi ni. Ah, sini. Okey, mudah sangat. Okey, sekarang kita akan pasangkan. Okey, cara pasang dia. Okey, yang ni, okey, yang HDMI ni, okey, kita masukkan ke Epson ni, HDMI eh. Kita masukkan. Okey. Okey. Selesai. Okey, kemudian kita yang ni pula kita pergi ke USB A ya, yeah? USB A. Okey, kita letakkan. Ha, jadi macam tu eh. Okey. Okey, dia dah terpasang. Kalau kita tengok di layar tu, okey, dia dah dipasangkan eh. Okey, jadi sekarang kita boleh gunakan telefon ataupun peranti lain, laptop ke, untuk kita gunakan eh. Okey, sekarang dia tengah loading. Sekarang saya gunakan okey, saya punya tab eh, Samsung. Okey, untuk connect ke sana. Okey, caranya ialah dengan kita buka ni. Okey, kemudian kita pergi ke bahagian, kalau Samsung ni dia ada Smart View. Okey, Smart View. Okey, kita tekankan Smart View ni. Okey. Okey, dia ada tulis S ni, okey, dia connect. Okey, kalau kita tengok terus dia akan connect ke Magic. Okey. Okey. Okey, sama dengan paparan ya di laptop, kita boleh juga gunakan telefon ya. Jadi kalau kita nak mengajar misalnya, okey, kita boleh gunakan misalnya kalau okey, kita boleh tekan, kalau kita ada YouTube, boleh kita nak gunakan YouTube ataupun sebarang PowerPoint ke. Okey, saya nak tunjukkan YouTube channel saya lah. Yeah, okey, jadi kita boleh buka YouTube channel ni. Okey. Dan kemudian okey, ada di sini. Okey. Kalau saya kita tekan ni, okey. Rosak Hamdan channel. Okey, ada saya punya YouTube, okey. Misalnya okey, kita nak mengajar pendidikan Islam eh. Contohnya okey, ada dekat sini dah. Okey. Playlist ataupun video-video berkaitan dengan pendidikan Islam, kita boleh tekan playlist. Okey, kita tengok pendidikan Islam contohnya. Okey. Pendidikan Islam tingkatan 3. Okey. Okey, ada macam-macam tajuk kita boleh gunakan. Misalnya kita ambil satu, generasi unggul contoh, kita tekan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ada suara? Kalau yang saya ada hari suara, kita kalau tak nak suara, kita pelajaran pendidikan suara Islam tingkatan 3. Kita perlahan. Pelajaran. Okey, maksudnya kita boleh mengajar kalau kita tak nak gunakan suara saya, itu suara saya lah.
Okey, okey. Jadi kita boleh gunakan untuk misalnya okey, ni pelajaran ni, okey. Okey. Untuk nota tu kita boleh gunakan juga, ya. Misalnya kita dah terangkan kepada pelajar, okey, kita tekan sini, okey. Okey. Sekarang boleh pelajar-pelajar tengok nota tersebut. Mungkin ada pelajar yang tak boleh tulis Jawi, kan? Ya. Jadi saya gunakan tulisan Rumi. Jadi boleh dia salin nota yang ini, okey. Jadi memudahkan dan kita untuk mengajar, okey. Baik. Boleh juga lihat untuk mata pelajaran yang lain, okey. Jadi ada Akademik YouTuber Malaysia, IU, dia buat video-video pendidikan untuk guru-guru seluruh Malaysia. Jadi untuk memudahkan guru-guru, boleh pergi ke Akademik YouTuber Malaysia. Banyak video-video pendidikan yang dihasilkan oleh seluruh guru Malaysia, termasuklah semua mata pelajaran daripada sekolah rendah sehingga ke tingkatan 6. Jadi memudahkan pada guru. Jadi manfaatkan tersebut dengan kita menggunakan salah satu caranya menggunakan screen bit. Kita boleh bawa berjalan ke mana-mana kalau kita nak mengajar misalnya, okay. Jadi memudahkan. Boleh juga kita gunakan telefon ataupun laptop. Okey, baik. Sekarang tadi saya gunakan ni Samsung, sekarang saya nak guna telefon jadi kita boleh tukar. Okey, sekarang kita tengok telefon kita. Misalnya saya gunakan Huawei, kita boleh pergi kepada bahagian ni wireless projection. Kita tekan tu. Okey, dia terus connect. Okey. Okey, kalau kita tengok ke skrin tu, okey, dia terus connect. Kita tekan okey. 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 Telefon saya. Okey. Kalau kita nak tu boleh gunakan melintang. Okey, kalau kita nak gunakan PowerPoint misalnya, kita boleh buka PowerPoint kita. Contohnya PowerPoint. Okey. Ni contoh PowerPoint. Okey, kita ambil satu lah contohnya. Okey, ni tajuk. Tajuk hukum mat contoh kan. Okey, kita boleh guna kan? Kita boleh pusing. Okey. Ini PowerPoint lah. Kita boleh gunakan telefon saja. Kita tak perlu ada lagu lagi contohnya lah ni, kan? Okay. Jadi mudah kita nak bawa ke mana-mana. Kalau nak buka YouTube pun boleh. Kita buka sini. Okey, kita buka. Saya punya ni juga untuk dia boleh . Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.